Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan bersama Danyon Marhalan 1 Belawan Mayor Farik memimpin apel gabungan patroli skala besar dengan menggunakan sepeda motor di Belawan. Patroli ini dilaksanakan dalam rangka memantau situasi Kamtipmas dan juga cipta kondisi sebagai sinergitas TNI Polri. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai wujud sinergitas TNI Polri, mengingat keamanan adalah tanggung jawab bersama. Danyon Marhalan 1 Belawan Marinir Farik juga menyampaikan bahwa sinergitas Polres Pelabuhan Belawan dan Danyon Marhalan 1 harus tetap berlanjut untuk menciptakan rasa aman dan nyaman. Kami di sini sinergitas antara Polri ya bersama-sama ya mengantisipasi kejahatan-kejahatan jalanan yang ada khususnya di wilayah ya Pelabuhan Belawan ini. Ya, kami berniat membersihkan kejahatan-kejahatan jalanan. Di TNI dan Polri siap di sini untuk membantu masyarakat menciptakan keamanan di wilayah Polres Pelabuhan Belawan ini. Kejahatan yang merupakan apa, Kak? Kejahatan yang bagaimana itu, Pak? Kejahatan jalanan 3C ya, curas, curat, curanmor, bajing loncat, ini kita basmi secara bersama-sama antara TNI dan Polri. Terkait statement dari para Bapak Kapolda, Pak, terkait kamar narkoba, Pak, apa? Ya, seperti yang disampaikan dari Bapak Kapolres, kami TNI Polri, khususnya dari Polres Belawan dan Marhalan 1, sinergitas ini akan tetap berlanjut untuk menciptakan rasa Belawan aman. Dimanapun berada, Belawan harus aman, apapun itu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasaroan Sitorus, Tribrata TV, salam Tribrata.